Di sini kita mempunyai soal, carilah nilai x yang memenuhi persamaan trigonometri berikut. Nah, cos kuadrat x dikurang 3 sin x cos x sama dengan 2 sin kuadrat x ini pindah ruas ke kiri. Maka 2 dikali 1 dikurang sin kuadrat x. Sehingga cos kuadrat x dikurang 3 sin x cos x sama dengan 2 dikali cos kuadrat x. Di sini kita harus ingat rumus identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x akan sama dengan 1. Sehingga 1 dikurang sin kuadrat x adalah cos kuadrat x. Pindah ruas, maka cos kuadrat x akan sama dengan min 3 sin x cos x. Sama-sama kita bagi cos, maka cos x sama dengan min 3 sin x. Kemudian kita bagi cos lagi, sehingga 1 sama dengan min 3 sin x per cos x tan x. Maka tan x sama dengan min 1 per 3. Sehingga x-nya itu adalah arcos tan min 1 per 3. Atau dengan kalkulator, sudutnya adalah 161,6 derajat. Sampai jumpa di soal berikutnya.